Selamat siang dari Kios Tahu Yabes. Hari ini hari Senin tanggal 31 Juli, hari terakhir di bulan Juli 2023, jam 11.27. Puji Tuhan, hari ini walaupun pasar cukup sepi, tetapi Kios Tahu Yabes tetap mentereng. Puji nama Tuhan, udah habis semua. Ini tong-tongnya udah habis semua, tinggal berganti gorengan-gorengan atau pong-pong seperti ini, kencong kotak yang sudah punya pemiliknya masing-masing juga. Kita nunggu orangnya sebentar lagi akan ngambil juga ya. Yuk kita kemas-kemas bersama yuk guys, menata pesanan-pesanan yang akan diambil sebentar lagi. Pesanan hari ini tidak terlalu banyak, tapi puji Tuhan tadi Kios Tahu Yabes cukup rame walaupun kondisi pasarnya kosong, sepi. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tahu kotak-kotak. Oke, 5.000. Oke, tahu kotak-kotak 5.000. Apa tuh? Petis sih ada, tapi hari ini aku sibuk. Tadi enggak sempat bikin. Apa toh? Itu susu kedelai 5.000. Met. Ya kan? Apa toh? Sekarang kita bungkus kencongnya 5 jutaan juga. Sudah punya orang, diambil orang. Yuk bungkus. Untuk kencong 5 juta dapat 2 cowok ya guys, tak imbuhi dikit. Segini 5 juta murah kan? Ini udah pesanan orang juga. Jadi setengah plastik ini 5 juta. Aku enggak ngitung persatuan, juga enggak ngitung berapa jumlahnya, dikira-kira aja. Kencong kotakku ini yang kering. Kenapa aku bibitnya yang kering enggak basah? Karena biar awet ya. Kalau basah itu cenderung esoknya itu udah pengik, bau, kecut gitu ya. Kalau kering ini bisa tahan 2-3 hari, bahkan 1 minggu di dalam kulkas. Ini untuk apa? Untuk lodeh, sambal goreng, oseng-oseng, semua masuk ya. Ini juga bisa, tinggal kamu mau pilih bentuk yang mana. Ini juga kering seperti ini, enggak basah, jadinya awet dan tahan lama. Yuk sekarang kita ngitung pesanan pongnya nomor 12 atas namanya Desi, sama nomor 5 mini 100 biji. Nih, kita nanti ada dulu. Dia biar dingin dulu ya. Kalau panas nanti dia ada kisut. Oke, terima kasih.